secara asas ni makhraj ni terbahagi kepada lima semuanya sekali. Dan kesemua huruf hijaiyah itu dia terbahagilah, terpecah dalam kategori ataupun kelompok-kelompok yang lima itu tadi. Dan dalam kelas kita sebelum ni kita dah belajar makhraj al-jawf, iaitu ada tiga huruf, alif, waw dan ya. Dan hari ini kita masuk pada makhraj al-halaq. Walaupun al-halaq ni kita dah belajar dalam kuliah yang baru-baru ni, tapi kita nak ulang sedikit lagi. Sebab makhraj al-halaq ni dia terbahagi kepada tiga kedudukan. Dan seterusnya barulah kita pergi kepada al-lisan. InsyaAllah, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan bagi Allah. Dan seterusnya praktislah. Maknanya kita sama-sama untuk pegang mushaf. Dan kita tak test ataupun cuba surah yang panjang, kita ambil surah yang pendek lah. Dan seelok-eloknya bila kita nak baca dengan baca bertajwid ni, kita kena lihat Al-Quran supaya kita kena pasti betul ke huruf yang kita baca. Dan mudah-mudahan kita dapat membaca dengan baik sebagaimana yang Allah sebut dalam Al-Quran, waratilil Quran tartilan. Bacalah kamu bacaan Al-Quran itu dengan tartil. Nak tengok tartil itu betul, tengok macam mana dengan cara bacaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana itulah bacaan yang paling baik. Nabi bila dia baca Al-Quran, dia tak sama macam perbualan harian. Orang-orang Arab ni memang dia pandai bahasa Arab, tapi mereka sendiri pun kadang-kadang ada yang belajar dan juga baca dengan bertajwid. Ada yang baca tu macam-macam majalah. Jadi kalau baca macam-macam majalah tu, kita tak rasa ta'zim. Kita tak rasa macam kita mengagungkan Al-Quran. Sedangkan dialah mukjizat yang dikurniakan kepada Nabi Muhammad SAW yang kekal. Isi kandungannya kekal dibaca, tak ada orang yang boleh bantah Al-Quran. Sampai bila? Sampailah ke hari kiamat. InsyaAllah mudah-mudahan dapat istiqamah. Jadi sebagai awal ini, sebelum kita terus kepada pengajian kita, sama-samalah untuk kita menghayati satu hadis. Hadis daripada Arba'in Imam Nawawi yang dikumpulkan dalam antara hadis 40 Imam Nawawi. Mudah-mudahan kita dapat mendatangkan kesedaran dalam jiwa kita untuk terus kita mempelajari insyaAllah. Daripada Abdul Rahman bin Abdullah bin Khattab bin Umar Al-Khattab. Abdullah bin Umar Al-Khattab ni merupakan anak kepada Umar Al-Khattab lah, dan dia juga digelar sebagai Ibnu Umar. Dia pernah berkata, aku pernah mendengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah sebut, yaqulu buniyal Islamu ala khams. Terbinanya Islam, iaitu Islam ni maknanya agama yang ada pada diri seseorang, atas lima perkara. Maknanya jika telah melakukan rukun Islam yang lima itu, insyaAllah sempurnalah nilai agama yang asas yang ada pada diri dia. Yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Iaitu yang pertama, kamu bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu ialah pesuruh Allah. Maknanya dalam hati kita ni, kita tasdik, kita membenarkan tidak ada apa-apa pun yang lagi hebat daripada Allah. Tidak ada apa-apa yang lagi penting selain daripada seruan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna Muhammad Rasulullah, dan mengaku dengan sebenar-benarnya Nabi Muhammad itu ialah pesuruh Allah. Maknanya segala hadis-hadisnya kita ikuti, segala sunnahnya cuba untuk kita ikuti dalam kehidupan kita. Maknanya kita beriman dengan bulat sebagaimana yang Nabi sebut, iaitu bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu ialah pesuruh Allah. Wa iqamis salat, mendirikan sembahyang tanpa pernah kita miss ataupun tercicir. Ini satu perkara yang susah juga, sebab dalam kehidupan kita memang kita tak terlepas daripada kita tinggalkan sembahyang. Sama ada sengaja kita tinggal dengan disebabkan kita malas sangat-sangat, ataupun dengan sifat solat kita yang kadang-kadang berterabur. Hari ini kita boleh sembahyang awal, 5 waktu perfect, maknanya berjemaah dan awal waktu. Ada waktu kita kadang-kadang sembahyang tu kadang-kadang hujung waktu. Asar pukul 4:30, pukul 7 baru nak sembahyang asar. Lagi 5 minit nak habis asar, nak masuk maghrib pula baru nak sembahyang asar. Jadi ini sifat solat yang biasa lah. Maknanya pada umat akhir zaman, kadang-kadang kita pernah jaga iman kita. Seolah-olah macam kita jaga tu macam kita nak mati lagi 5 minit. Kita jaga. Punyalah kita sedar masa tu, alhamdulillah. Tapi kadang-kadang punyalah kita rasa nak bermalasan, seolah-olah macam Allah tu tak ada apa-apa. Macam perintah Allah tu tak memberi kesan kepada kita. Dan dah nak dekat masuk maghrib pun kita masih lagi boleh berada di kedai mama, kedai kopi. Seolah-olah macam kita tak rasa langsung yang Allah tu Tuhan kita. Dunia itulah Tuhan kita. Kadang-kadang kita macam tu. Kadang-kadang iman kita tinggi, maka Allah angkat darjat kita. Dan kadang-kadang kita berada pada tahap yang lemah, maka di situlah kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jagalah solat, kerana solat itu ialah tiang kepada agama.
Wa ita izzakat. Nabi juga berpesan kamu hendaklah mendirikan ataupun membayar zakat. Kerana pada asasnya zakat ini dia untuk mencuci harta-harta itu. Kalau solat itu fungsi dia sebagaimana Imam Ghazali sebut dalam kitab dia Ihya Ulumuddin dalam bab syarat batin ketika solat. Solat ni tujuan utama dia nak cuci batin kita, maknanya cuci hati kita dengan sebenar-benarnya. Dia bukan hanya sekadar 13 rukun lepas tu habis. Tidak. Dia ialah untuk mencuci hati kita supaya pada akhirnya tanhauna 'anil munkar. Kita boleh cegah diri kita daripada melakukan kemungkaran. Dan zakat ini pula dia mencuci harta kita. Sebab duit yang kita pegang bukan kita punya. Walaupun kita kata gaji kita besar, kita kata duit tu saya punya, suka hati saya lah. Tak boleh kata macam tu. Sebab segala apa yang kita buat pada hari ini, nikmat kita dapat bekerja sampai dah berjawatan tinggi, sampai dah bergaji besar, Allah yang bagi kita nafas, Allah yang bagi kepada kita peluang kehidupan, Allah yang bagi kepada kita kesihatan. Cuba kalau kita tak sihat, nak cuti ataupun MC 10 hari pun majikan kita takkan bagi. Paling-paling dia boleh bagi pun 2 hari saja. Kalau 10 hari ataupun lebih daripada itu, mungkin kena ambil cuti tanpa gaji. Kan orang bekerja dia fahamlah benda ni. Maknanya dia cuti tanpa gaji, dia cutilah. Dia masih lagi dalam kontrak kerja, tapi dia tak dapat gaji pada bulan-bulan yang dia cuti tu. Sakitlah, maknanya Allah baru tahu satu nikmat. Allah baru tahu nikmat kesihatan, tak boleh nak bekerja, terus tak dapat gaji. Selama ni boleh belagak, boleh bayar kereta bulan-bulan, boleh bayar tanah yang kita beli, boleh bayar personal loan, boleh bayar rumah dan sebagainya. Kita rasa ampuh dengan gaji kita. Tapi bila Allah tarik, Allah uji kita dengan sakit 10 hari, kita nak kata apa? Maka kita kena ingat, harta yang kita ada ini semua Allah yang bagi. Dan kita bertanggungjawab atas apa yang kita belanjakan. Wahajjil baiti. Dan mendirikan haji. Maknanya, kepada siapa? Manistata'a. Pada sesiapa yang berkemampuan untuk melakukan haji. Wasawmi Ramadan. Dan juga berpuasa pada bulan. Pada bulan Ramadhan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar dan terdapat dalam Sahih Bukhari dan juga Muslim. InsyaAllah. Mudah-mudahan kita dapat jaga iman yang ada pada diri kita. Dan di antara perkara kesempurnaan dalam Islam ialah melakukan juga amalan-amalan yang sunat, tidak hanya sekadar buat amalan yang wajib. Kenapa kita buat bengkel Al-Quran? Kenapa kita buat bengkel tajwid? Mudah-mudahan kita dapat baca Al-Quran dengan bacaan yang betul. Sebagaimana yang pengurusi majlis kita sebut tadi, Quran ni dia ada dua. Kalau kita baca dan juga jaga dia elok-elok, maka Quran tu akan menjaga kita dan bagi syafaat dekat akhirat. Tapi kalau kita baca main-main, baca dengan tajwid yang tak betul, berterabur bacaan kita, maka dia akan melaknat kita balik. Quran ni ada dua lah. Sama ada dia jadi syafaat untuk kita ataupun dia laknat kita di akhirat kerana kita tak jaga bacaan kita dengan sungguh-sungguh. Semua orang tak terlepas. Maknanya tak kira lah. Bukan sebab nak baca Al-Quran perfect ni semata-mata nak jadi imam, tak luar. Untuk kita, sebab semua orang baca Al-Quran, bukan untuk imam saja baca Al-Quran. Kita semua kena baca Al-Quran sebab kita semua nak fadilat ataupun syafaat masing-masing. Takkan kita tak nak reti baca Al-Quran, anak kita yang reti pula. Takkan kita nak mengharapkan pahala anak kita yang soleh yang disedekahkan semata-mata untuk kita. Lebih baik kita pada hari ini cari pahala yang kita tanam sendiri berbanding dengan nak mengharapkan anak sahaja yang kirim pahala. Aku tak reti apa, biarlah anak yang bagi sedekah pahala. Jangan macam tu. Kita kena datangkan ikhtiar untuk belajar juga. Walaupun mungkin siang sibuk bekerja, tapi luangkanlah waktu malam untuk terus belajar, insyaAllah. Baik, jadi kita sekianlah sedemikian. Mudah-mudahan pembukaan kita hadis itu boleh memberikan kita manfaat pada hati kita dan boleh kita kongsikan. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, man ahsana qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan. Siapa lagi yang baik dalam kalangan kamu selain daripada yang menyeru ke arah jalan Allah? Wa 'amila salihan, dan juga kamu beramal dengan amalan yang soleh. Jadi pentinglah kita belajar Al-Quran ini secara peringkat demi peringkat, dan ilmu yang kita ada itu kita wajib kongsikan kepada yang lain. Bukan hanya kita yang ada manfaat, mereka yang lain juga pun insya-Allah ada manfaat. Jadi kita akan sambung pada malam ini. Hari itu kita sebut makhraj al-halaq dan malam ini kita tengok balik secara terperinci. Baik, al-halaq maksud dia makhraj daripada bahagian halqum, maksudnya semua orang boleh nampak, ataupun kerongkong. Yang keluar daripada ni dia ada 6 huruf kita sebutkan dekat sini, iaitu hamzah. Hamzah ni kadang-kadang dia duduk dekat atas alif, kadang-kadang dekat bawah alif, kadang-kadang dia dekat huruf waw pun ada, kadang-kadang dia duduk dekat huruf ya pun ada. Jadi kedudukan hamzah tu nanti kita akan tengok. Kemudian huruf ha, huruf ha, kemudian huruf ain, lepas tu huruf ha, ataupun kita sebut sebagai ha pedas, biasanya sebut ha pedas. Kemudian huruf ghin,
huruf ain dan juga kemudian huruf kha. Baik, cara nak sebut dia tu semua ada tempat keluar masing-masing. Tapi daripada 6 huruf ini dia terbahagi kepada 3. Yang pertama yang paling dekat dekat sini namanya hujung halqum, lepas tu pertengahan halqum, lepas tu di pangkal halqum yang paling bawah sekali. Jadi makhraj dia macam mana? Okey, kita mungkin boleh detect daripada sentuhan kita jadi kita buat di sini. Kalau 2 huruf yang pertama ghain dan kha. Kita tengok dengan lebih jelas. Hujung, tengah, pangkal. Hujung, tengah, pangkal. Pangkal ni yang paling bawah sekali. Hujung ni dekat sini lah. Kemudian pertengahan, lepas tu bawahnya pangkal lagi bawah. Baik, kita pergi satu demi satu. Kita pergi kepada hujung dahulu. Hujung ni yang paling dekat dengan rongga kawasan mulut lah. Iaitu ada 2 huruf bila kita sebut ghain. Lagi satu kha. Ghain. Ghain. Kha. Okay. Cara nak tahu betul ataupun tidak, kita kena sentuh pada hujung halqum kita ni. Ada tak kita rasa macam bergerak otot itu, ataupun cara dia mungkin ada rasa gemuruh di situ? Ghain. Kha. Ghain. Kha. Yang ni 2 huruf inilah. Maknanya kalau kita nak sebut macam azan lah contoh. As-salatu khairun khairun. Ramai orang salah ingat, dia ingatkan kha ni makhraj dekat hidung. Bukan. Yang ni lain. Yang ni ada fashion tu nanti kita belajar. Tapi kha ni dekat sini. Dia bukan dekat sini. Ramai yang buat kha tu naik ke hidung. Salah. Yang betul ni di sini. Di hujung. Iaitu kha. Khairun khairun minan khairun minan ghairil maghdubi ghairil maghdubi. Contoh kha. Yang ni di hujung. Tak apa, jadi kita tengok surah-surah ya. Boleh kita praktis insyaAllah. Kita boleh cuba. Kemudian pertengahan halqum iaitu adan ha. Ya ghair dengan kha tu yang kat atas tu lah. Yang bawah dia tu ain dengan ha, iaitu bawah lagi daripada sini ain. Kalau cuba sebut ain, maknanya kita rasa macam otot tu bergerak kat dalam ain. Kemudian ha. Hamidun. Hamidin. Alamin. الحمد لله رب العالمين. Maknanya suara kita tengah bergetar kat sini sebab al-hamd tu dengan alamin. InsyaAllah jadi kita cuba untuk kita kena pasti kita gariskan ataupun kita mungkin kesat pada yang dalam surah tu pada huruf-huruf halqi sahaja. Al-jawab itu kita dah jelaskan. Kemudian di pangkal halqum iaitu 2 huruf iaitu ha dan juga a. Ha dan juga a. Yang ni pangkal sebab dia paling bawah sekali. A. Ha. A. Alhamdu. Sebagai contoh kalau kita nak cekapkan sikit, kita kena buka lah sikit. Al kita kat sini sebab al tu ialah pangkal halqum. Ha dekat tengah pula. Ha tadi kita belajar ha tu dekat tengah. Ha dengan ain tu dia dekat tengah halqum. Yang bawah sekali ha dengan a ni. Alhamdu. Alhamdu. Bila sebut al tu dekat pangkal sebab huruf alif tu lah kan. Lepas tu bila ha dah naik ke tengah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Okey, itu sebagai contoh. Ha dan juga a. Ha dan juga a. Kita pegang di hujung halqum kita ni, kita akan rasa getaran di situ. Semua suara kita sebenarnya keluar daripada peti suara, tapi dia punya getaran tu boleh rasa pada tempat yang berbeza kan? Sebab tu dia perangku minima al-jawf al-syafatain, kemudian khayshu, kemudian lidah al-lisan dan juga al-halaq. Bahagian halqum kita dia ada 5 lah makhraj keseluruhan. Dan kita tengok boleh kita cuba dengan surah. Jadi kalau tuan-tuan ada al-Quran mungkin kita boleh buka. Kita cuba test lah. Jadi memandangkan tadi pengurusi majlis juga sebut sebenarnya sepatutnya bacaan Yasin, tapi kita gantikan dengan tajwid kan. Jadi alam-alam kita
kita asyik buat bacaan saja, apa kata sekali-sekala kita buat kelas memperbetulkan bacaan Yasin itu sendiri. Kita nak baca Yasin mestilah juga dalam keadaan yang bertajwid. Jadi macam mana nak jaga tajwid itu? Jadi kena dalam pembelajaran lah, mudah-mudahan boleh kita baiki. Baik, kita pergi surah Al-Fatihah. Okay, kita fokuskan pada Al-Halaq dan juga Al-Jawf. Al-Jawf kita dah belajar sebelum ni, dia ada tiga huruf lah, iaitu Alif, Waw dan juga Ya. Al-Jawf ni dekat bahagian mulut, muncung mulut. Kalau Asyafatan, nanti Syafatan kita belajar lagi. Tapi Asyafatan kita tak masuk lagi buat Syafatan. Syafatan dengan Khashun tak masuk lagi. Tapi kita nak sebutkan dekat sini, Jawf ni bahagian mulut dan dia ada tiga je, Alif, Waw dan Ya. Halaq ni dia ada, yang tadi kita belajar ada enam huruf. Baik, kita test pada sebutan. Kita insyaAllah cuba kita buka surah Al-Fatihah terlebih dahulu. Okay, tuan-tuan mungkin boleh ikut. Dan kalau kita ada tangan, memang kita kena pegang. Itu cara dia. Awal-awal belajar memang kita kena belajar pegangan tangan. Nanti dah lama dah biasa, dia akan teringat sendiri. Okay, kita mulakan dengan A'u. A'u pun dah naik. A dekat bawah ni sekali. Bila A'u, A'u dah kat sini dah, dekat ke tengah. A dekat pangkal halkum, A dekat pangkal halkum, A'u dah dekat tengah. A'u. Biasa kalau orang masuk pertandingan tilawah, kadang-kadang benda paling susah inilah. Sebab dalam A'udzubillah tu dia kena baca dengan suara koror. Dia kadang-kadang nak dekat makhraj itu. A'udzubillah. Kadang-kadang tersekat. Sebab apa? Sebab suara koror ni payah sikit. Tapi kita buat dengan cermat lah. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Okay, fokus dekat A'udhu dulu. Lepas tu billahi. Hi dekat pangkal. Sebab huruf ha tadi tu kan. Ha dengan alif dekat pangkal. Okay, kita fokus dekat alhamdulillahi rabbil alamin. Okay, kita cuba detail. Okay. Alhamdulillahi. Okey, kita buat sama-sama. InsyaAllah, 1, 2, 3. Alhamdulillahi. Ya Rabbil. Ba ni dia baris kasrah pula tu. Ba tu kena sebut dengan dia salah satu daripada syafatan. Maknanya kena ba tu kena disenyumkan mula. Rabbil. Macam kita senyumkan lebar, kita punya bibir kan. Maknanya Rabbil. Lepas tu makhraj tengah balik. Alamin. Okay, kita semula. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ah, dia memang macam tu. Kita kena detail lah. Maknanya sukat dengan ni sendiri. Tapi ni memang betul-betul mendalam lah. Kadang-kadang kita ni dah terbiasa baca pun kita akan lirik bacaan. Tapi yang tak sedap ni bila kita dah biasa sangat lirik bacaan, kita dah tak lagi jaga makhraj. Okey, jadi ramai orang tu fikir ustaz, kalau kita belajar Quran berlaku secara automatik mestilah kita boleh bertajwid. Tak juga. Saya tak setuju dengan kenyataan dia tu. Sebab apa? Kadang-kadang orang yang mengaji berlaku ni dia buat makhraj lagu je keluar. Kan kita dengar macam sedap, tapi sebenarnya kesalahan tajwid begitu banyak. Dalam tilawah ni dia bukan kita kata kita kena belajar terang-terangan dulu, mesti komplit dan juga sempurna tajwid barulah kita boleh belajar berlaku. Okay? Sebab kadang-kadang kita kena ingat lagu yang kita bawa tu pun ada masalah. Okay? Dan kita boleh bertikai kan. Saya sendiri pun tak nafikan bila kadang-kadang kita dengar bacaan dan sebagainya ada kesalahan-kesalahan. Jadi yang paling betul ni kita dengar dalam bacaan yang makhraj itu dizahirkan dengan baik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Cuba. Alhamdulillahi. Kalau kita rasa semua otot kita tadi dekat halkum bergegar, dekat bawah bergegar, itu bacaan tu maknanya okey lah. Tapi kalau suara kita keluar kat sini, kadang-kadang macam Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
itu satu makan dia semua keluar ke al-jauh je kita dengar. Dia tak pergi langsung dekat halqum, dia tak pergi langsung dekat syafatain. Bacaan yang betul memang kena keluar tenaga sikit lah. Sebab itu susah sebenarnya. Tapi kalau kita biasa baca, seelok-eloknya dengan makhraj. Maknanya kalau kita baca dengan makhraj tu, sebutan kita lah yang paling baik. Baik, kemudian arwah, bila rah tu, rah ni dia jadi rah yang tafkhim, dia jadi rah yang tebal. Arwah, bila rah yang tebal jumpa pula dengan ha dekat pertengahan halqum. Ar-Rahmani Ar-Rahim. Tapi ada orang tak boleh sebut roh. Biasalah tu ada yang tak boleh sebut roh. Ar-Rahman, dia boleh sebut rim, roh tak boleh sebut. Jadi kalau ikutkan bacaan, sebenarnya dia kena ikhtiar ataupun cari jalan. Tak tahulah sebab yang sahabat saya ada sebut, ada berdua lama-lama macam mana roh yang tak kena tipu roh tu jadi elok kan. Tapi sekiranya dia memang tak berkemampuan dan juga itu saja kemampuan dia, maknanya tak ada ubat untuk dia buat, maka dia dimaafkan. Tapi bagi yang berkemampuan yang boleh buat, kena zahirkan roh tu. Sebab tak semua orang boleh buat roh. Tak semua orang boleh buat. Ada orang dia tak boleh buat. Kadang-kadang daripada usia kecil tak boleh buat, tapi bila dewasa boleh buat. Tapi kena ikhtiar. Ar-Rahmanirrahim. Cuba. Ar-Rahmanirrahim. Ha, tu nampak sangat tak menjadi huruf roh, dia jadi rih lah. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu. Iyaka na'budu. Iaitu pada huruf na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kadang-kadang kita dah terbiasa nasta'in, macam tu je. Bila sebut nasta'in, dia jadi alif lah, dia bukan jadi ain. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Biasa kadang-kadang orang buat macam tu, maknanya dia tak salihkan punya ain lah. Ain tu dia dah tukar jadi apa? Alif. Jadi yang betulnya ain lah. Maknanya ain dekat sini lah, pertengahan halqum. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita cuba. Okey, ihdina. Ihdina kadang-kadang kena hati-hati. Ramai yang kadang-kadang tersebut ihdina, dia jadi macam ih, ihdina. Sebenarnya kena ih. Yang ni memang awal-awal, daripada awal bacaan kena setting, iaitu makhraj dia pangkal yang kita dah tengok tadi. Jika mana? Pangkal halqum. Maknanya yang paling bawah. Ihdina. Haa, tentu. Maknanya pastikan kita dapat dia punya makhraj menurutkan itu dekat paling bawah sekali, iaitu pangkal. Disebut sebagai pangkal. Ihdina siroto. Elakkan daripada kita biasakan dengan eh. Kadang-kadang bila jadi imam sekali pun kita baca ihdina sirat, ihdina. Jadi pastikan ih. Cara ni macam mana? Kita kena siap-siap dekat mulut kita. Ih. Maknanya cara nak sebut ih dengan lancar sebab dia huruf alif yang berjumpa dengan ha. Jadi nak tak nak kita kena zahirkan pada bibir kita ini, diluaskan. Ihdina siratal mustaqim. Kita cuba. Ihdina siratal mustaqim. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladina. Siratal ladina. Yang ni an'am. Mula-mula an'am.
dia sebut an'amtan, an'amta, an'amta, an'amta. Dan yang saya pesan macam dalam kuliah itu, ta ni jangan bunyi hamas, jangan bunyi angin. Kadang-kadang an'amta, ta, ta. Kalau keluar ni maknanya salah. Huruf ta ni mamno, dilarang daripada kita keluarkan angin. Apa kita sebut an'amta, bila bunyi angin maknanya salah. Yang boleh angin huruf kaf. Iyaka, kawin. Iyaka. Tapi tak salah juga kalau kita bunyikan baku. Iyaka, iyaka na'budu. Ada juga orang macam tu. Tapi huruf ta memang jangan kita buat, jangan kita buat angin ataupun hamas. Maknanya an'amta, an'amta. Ta tu kena bunyi bulat, kena bunyi dengan sebutan bulat. Ta an'amta, an'amta. Alaihim, alaihim, alaihim. A dekat tengah, lepas tu him dekat angkat bawah sekali. Alaihim, alaihim. Ghairil, gha kita ingat tadi, gha dekat dekat hujung. Ghairil, ghairil. Ada yang hujung tadi ada dua kita sebut tadi kan, iaitu kau ingat gha hujung dekat gha dengan gha dua orang. Ghairil, walau, walau. Okey, bila sebut walau dhalim ni, walau dhalim ni sebenarnya dah masuk dalam dhad tu sebutan makhraj yang berikutnya akan kita berada, iaitu makhraj lidah sebenarnya. Kan? Tapi kita tengok kalau kita sempat masuk atas. Tapi iaitu makhraj lidah ni dia melibatkan tepi. Ha, tepi. Dhad ni huruf tepi lah. Walau kalau dalam kita bacaan tartil ataupun bacaan murattal jadi imam, contohnya baca jadi imam dia bukan macam tilawah, dia baca bacaan yang sederhana, tak lambat sangat dan juga tak cepat sangat. Yang tu kiraan dia laju sikit lah. Tapi kalau orang yang masuk musabaqah tilawah, dia jadi qori contoh, bacaan dia memang akan full tajwid, memang akan penuh tajwid. Yang tu lain, kiraan dia lain. Mungkin cara dia kira tu lambat sikit, dia akan kira dengan kiraan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu pergerakan bagi qori ataupun orang yang mengaji baca Quran. Tapi kalau dengan yang lebih cepat lagi, dia akan jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ni murattal, dia kiraan dia lebih cepat. Jadi kenyataan yang orang kata, adakah harkat ni maknanya satu harkat satu saat? Bukan. Tak semestinya, sebab dia bergantung kepada empat jenis kelajuan bacaan yang saya ada beritahu, iaitu tilawah. Yang ni kelajuan tilawah yang pertama, yang paling lambat sekali lah, yang paling tepat pada tajwid dia. Yang kedua, bacaan tertil ataupun murattal, maknanya bacaan ini sesuai untuk jadi imam sebagai contoh. Kemudian bacaan tadwir, bacaan hadar. Yang ni ada kaedah-kaedah bacaan dia yang mana hanya sesuai untuk segolongan orang sahaja dan tak sesuai untuk diamalkan secara umum. Tadwir dengan hadar ni lebih kepada kelajuan bukan untuk jadi imam, tak boleh. Dia tak boleh jadi satu bacaan yang syar'i. Dia hanya bacaan yang dibenarkan pada zaman Sayyidina Uthman hanya untuk mereka yang menghafaz Al-Quran. Mereka yang hafaz Al-Quran yang dibenarkan dengan kelajuan macam tu lah. Contoh macam mana? Yang kita sebut dalam surah, contoh ni baca surah Yasin. Dia orang hafaz Al-Quran, dia memang belajar tahfiz lah sebagai contoh. Hari-hari dia kena mengulang hafazan dua juzuk contoh, nak kena tasmik depan tu guru dia ni. Jadi dia bila ulang kaji, dia takkan nak baca dengan murattal, letih dia. Lepas tu banyak dia habis suara kan. Jadi cara dia hafal tu, dia baca laju sikit. Yasin, Al-Quran Al-Hakim, innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim, tanzilal azizir rahim. Biasanya kalau yang hafaz Al-Quran, pelajar-pelajar tahfiz lah hafaz Al-Quran, biasanya kalau dia ulang kaji seorang-seorang sendiri, dia akan baca macam tu. Yang ni disebut juga dalam kaedah bacaan tadwir, tapi dibenarkan hanya kepada golongan-golongan tertentu sahaja. Dia tak boleh jadi bacaan syar'i, maknanya bacaan sebagai jadi imam semayang tak boleh macam ni. Maknanya masa dia nak test untuk dia tasmi' tu, yang tu boleh. Tapi kalau dia jadi imam, tak boleh baca dah bacaan tadwir. Dia kena baca bacaan murattal lah, bacaan yang sederhana. Contoh murattal jadi imam,
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin. Kelajuan macam tu. Lebih kurang lah maknanya cara dia macam tu. Baik, kemudian ayat kursi. Ayat kursi dalam surah Al-Baqarah. Tapi dalam buku Yasin nanti ada ayat kursi. Boleh tengok juga kalau ada buku Yasin. Ayat kursi dalam ayat 200 saya. Tapi kita mulakan dengan Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dekat ayat ni banyak bermain dengan makhraj ha dengan ha. Ha dengan ha. Makhraj tengah dan juga pangkat. Allahu la ilaha. Betul tak? Allahu la ilaha illa huwan. Illa huwan. Illa huwan. Illa huwan. Okay, hayu tengah. Hayyul. Hayyul. Qayyum. Laminal mursalin. Laminal mursalin.
lah. Kalau kita jumpa bacaan lain yang ada mim pula, ha, mim tu kena dua juga. Contohnya wa mimma, wa mimma, inna, ha, dia ada dua huruf sahaja yang kalau satu kena, kena dia en ataupun em tu bagi dua harakat lah. Dan jangan panjang sangat lah, jangan lebih dari dua. Ala siratin mustaqim, ala siratin mustaqim, ala, ala apa? Ala siratin, ala siratin mustaqim. Mus, dia disebut M-U-S, mus kena dilebarkan pada bahagian bibir. Mustaqim, tanzilan, tanzilan, tan, dia sebut tan ini jadi jadi refa gigi, tanzilan, tanzilan, ain pertengahan, azizir rahim, azizir rahim, itu dia qauman ma elakkan ta tu jadi ta. Litu, ha, jangan. Litu, jangan buat macam tu. Litu, bulatkan ta tu. Walaupun ta tu baris fathah tu, baris domah tu, baris kasrah tu memang kena. Tu tu bunyi macam ta yang bulat lah. Litu ziraqawman, litu ziraqawman, ma فأرشيناهم فهم لا يبصرون.
Alam tunzirhum. Maknanya dikemaskan. Okey, pembelajaran bau kita pada hari ini, bila jumpa hum ataupun him, kena dikemam dan juga dikatuk rapatkan mulut itu. Alaihim betul. Alaihum, alaihim. Maknanya dia memang berasal daripada pakal kita punya Al-Qur. Tetapi lebih cantik kalau disebabkan huruf ha yang memang pangkal itu jumpa pula dengan huruf mim mati, maka kita kena katuk mulut kita supaya dengan dia dapat disebut dengan lebih kemas dan tidak bunyi selera di situ. La yu'minun. La yu'minun. Jadi bacaan yang paling baik macam kita sebut murattal. Bacaan murattal ni maknanya dia seiring. Kita tengok dalam surah Yasin ni dia hujung ni semua ma'arif disukun. Semua ni ma'arif disukun. Jadi kita boleh buat kalau kita baca murattal ni maknanya setiap ma'arif disukun tu maknanya dia seragam. Kalau berhenti dua, yang seterusnya pun ma'arif disukun dua. Kalau kita pilih empat, dia mesti empat sampai habis. Kalau enam sampai habis. Adakah berdosa kalau kita kata tak sama? Contohnya yang pertama dua, yang kedua empat. Tidak, tak berdosa pun. Sebab benda ni, ilmu ni, ulama-ulama Al-Quran yang tentukan supaya apa? Supaya kita dapat menjaga tadib ataupun adab membaca Al-Quran itu dengan sebaik-baiknya. Jadi ini sebenarnya usaha ulama-ulama dahulu. Kan? Usaha ulama-ulama dahulu macam mana mereka ini menyusun supaya Al-Quran ini tidak disalahguna. Kalau lah ulama-ulama dahulu tak susun, tak dikitabkan pembelajaran tajwid ini, maka ramai orang akan sesuka hati ikut bacaan-bacaan yang sesuka hati mereka. Hatta kalau kita ikutkan, kalau pada zaman Sayyidina Umar memang dah berlaku pengumpulan ketika mana Zaid bin Sabit diarahkan sebagai ketua untuk panggil dan juga dilantik penulis wahyu. Tahfiz ataupun orang hak hufaz yang baca Al-Quran, penulis wahyu akan tulis. Tapi bila mana berlaku pada zaman Osman, pada zaman Osman bin Affan, ketika mana manusia hampir saja berlaku peperangan. Kerana masa itu ada tujuh wajah baca Al-Quran ni. Maka pada akhirnya Sayyidina Osman pun ambil keputusan, kita kekalkanlah wajah Al-Quran ni bacaan yang asal, iaitu dengan wajah bacaan Quraisy. Apa yang kita baca Al-Quran pada hari ini, kita ikut bacaan yang asal. Sebab Al-Quran kan masa itu kita lihat pada zaman pengumpulan itu, bila dah diedarkan kepada tujuh negara yang berbeza, hampir saja berlaku perang. Mereka duk claim, mereka kata, eh, bacaan kami lah betul, bacaan kamu tu salah. Masa itu hampir saja berlaku peperangan hanya dengan disebabkan kaedah bacaan sahaja. Tapi ini kita tengok tindakan bijak Sayyidina Osman yang ada pada akhirnya buat keputusan bacaan Al-Quran dikekalkan dalam wajah Quraisy. Maknanya itulah bacaan yang asal yang kita baca sampai ke hari ini. Dan juga dimulakan baris pada waktu tersebut yang mana kita sebut sebagai bacaan penulisan Al-Quran dan juga kaedah besar Usman yang kekal sampai ke hari ini. Jadi mudah-mudahan kita dapat baca Al-Quran dengan bertajwid dan juga kita praktikan insyaAllah. Hingga kita ketemu lagi dalam kuliah yang berikutnya. Tapi sebelum itu kita intro dululah sedikit berkenaan dengan lisan. Lisan ni dia ada banyak, ada 18 huruf. Dan dia ada 4 bahagian lah. Kelas kita akan datang insyaAllah kita akan masuk kepada bahagian lisan, iaitu pangkal lidah, tengah lidah, tepi lidah dan juga hujung lidah. Dia paling kompleks lah sebab dia ada 18 huruf. Jadi kita belajar Al-Alaq ada 6 huruf, Al-Jawf ada 3 huruf. Untuk Al-Lisan dia ada 18 huruf. Dan insyaAllah sehingga kita bertemu dalam waktu akan datang, mudah-mudahan kita dikurniakan istiqomah lah untuk kita belajar membaca Al-Quran dengan paling baik. Dan kita takut berarti dengan bacaan surah Al-Asr dan kita tersebut takut. Al-Asr Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.